Timer THC-15A mirip, serupa, tapi tak sama. Perbedaan ada di yang pertama jalur. Ini jalur saklarnya. Yang pertama ini dari 3 ke 5 adalah normally on, sementara yang satunya dari 3 ke 4 normally on-nya. Kemudian perbedaan lagi di dalamnya ya. Kita buka. Ya. Kita cermati, di sini ada CR, di sini tidak ada CR. Ini artinya ini ada fasilitas lock ya, untuk menekan kunci atau membuka kunci, tekan CR ini 4 kali. 1 2 3 4. Sedangkan yang satunya tidak ada. Kemudian untuk menormalkan, untuk mengatur pilihan auto manualnya ya, tekan di tombol manual ini ya. Di sini ada on, kemudian auto, kemudian off, tapi pastikan bahwa dia tidak terkunci. Kalau seperti ini dia posisi terkunci, ada lambang kunci di sebelah. Kemudian fungsi utamanya adalah sebagai saklar. Ini di atas ini disambungkan dengan jalur sumber arus untuk suplai daya dari timer ini. Kemudian fungsi sekat saklarnya ada di bawah ini. Yang ini dari 3 ke 5, yang ini dari 3 ke 4.